itulah berakhirnya persembahan kuda Lorenzo. Memang cekap dia mengendalikan kudanya. Saya kira para penonton yang saya sudah pun lebih kurang 35, lebih 35 ribu penonton kerana Stadium Sultan Mizan ini penuh sesak dengan kunjungan para penonton yang datang menyaksikan Majlis Perasmian Kejohanan Kuda Lasak Dunia 2008. Jadi sekali lagi bagi anda yang berada di sekitar Kuala Terengganu khususnya, pastikan anda mengunjungi Lembah Bidong untuk mengikuti kejohanan, aksi kejohanan Kuda Lasak Dunia edisi yang ke-12 ini. 12 penunggang negara, peserta negara mengambil bahagian yang diketuai oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan turut diperkuatkan oleh Datuk Kamarudin Abdul Ghani serta ramai lagi penunggang-penunggang negara yang berpengalaman untuk memberi cabaran kepada negara-negara seperti Perancis, Itali, Amerika Syarikat yang sememangnya mempunyai kekuatan. Dan kehadiran putra raja dari Timur Tengah juga, Rasli, turut memeriahkan kejohanan kuda lasak dunia pada tahun ini. Dengan kehadiran penunggang-penunggang dari istana ini menyebabkan pihak penguasa atau pengurusan penganjuran kali ini mengambil langkah berjaga-jaga dengan khususnya bagi faktor keselamatan di sekitar laluan atau trek yang akan digunakan nanti. Saya dipahamkan banyak anggota tentera dan juga polis diarahkan untuk menjaga di sekitar kawasan pertandingan itu nanti. Ya, sebenarnya selaku negara penganjur, itulah di antara kriteria yang perlu dititik beratkan, lebih-lebih lagi kita menganjur kejohanan bertaraf dunia seumpama ini. Kejuaraan ataupun perlumbaan sejauh 160 km yang terdapat dalam kejuaraan dunia ini mula diperkenalkan pada tahun 1986. Dan seperkara yang menarik bagi acara individu Rasdi, ya, ianya dikuasai oleh penunggang-penunggang wanita. Hanya pada tahun 2002, putra Sheikh Ahmad Muhammad Al-Maktoum dari Emiriah Bersatu yang menunggang kuda bernama Bowman yang berjaya memecahkan tradisi itu. Sambil itu, persembahan kuda Lorenzo nampaknya telah berakhir. Turut menghiburkan anda malam ini. Inilah dia, lagu popular Saroja oleh Jamal Akila. Persembahan dari penyanyi tersohor negara Jamal Abdillah turut diundang untuk memeriahkan majlis pembukaan rasmi kejohanan kuda lasak dunia. Mari menyusun Seroja, bunga seroja, ia sang sanggul remaja, putri remaja. Rupa yang elok dimanja, jangan dimanja. Oh saja, sekadar saja. Mengapa I'm not afraid to die.
Terima kasih. Terima kasih. Itulah tadi persembahan dari penyanyi tersohor lelaki negara Jamal Abdillah melalui tajuk lagunya Seroja. Ada lagi persembahan yang akan disampaikan sebelum keberangkatan pulang Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong. Maui. Diikuti persembahan dari penyanyi yang semakin meningkat, Maui. Tiada sehari yang berlalu tanpa ku mengingatimu. Rindu padamu, ku sentiasa mendambakan kasih dan sayangmu. Semalam aku bermimpi, di dalam hujan ku berlari, berlari mencari, memanggil-manggil namamu. Sempurna. Ku harap dan ku berdoa semoga dapat bersua denganmu. Tiada kata yang dapat suci dan abadi. A'udzu billahi rahmani arju alatin sari fi kulli awqati nafsi wa fuadi laka ya maliki. Apakah aku diterima atau kau kan membiarkan saja? Kerana ku berdosa, jangan biar ku terhina. Ku merayu padamu. Terima kasih. Satu persembahan yang manfaat dari penyanyi yang semakin meningkat persembahannya, Maui. Tapi saya tak boleh komen tentang nyanyian, tapi apa yang boleh saya katakan tentang kemeriahan sebenarnya atau cara yang disediakan bagi memeriahkan upacara perasmian. Dan berikutnya
persembahan bunga api, persembahan cahaya di bumbung Stadium Sada, bergemerlapan cahaya pancaran bunga api. Raya Kuala Terengganu malam ini, Razli, bermandikan cahaya bunga api pada upacara pembukaan Kejohanan Kuda Lasak Dunia 2008. Namun apa yang lebih penting ialah sinar cahaya matahari ini dapat diterjemahkan menerusi kejohanan ini apabila kesemua 12 penunggang kita akan bertanding dalam Kejohanan Kuda Lasak Dunia FEI 2008. Sungguh menarik aturan adunan yang dilakukan oleh pihak penganjur pada upacara pembukaan Kejohanan Kuda Lasak Dunia ini. Jadi nampaknya, saudara, pancaran bunga api sedang mewarnai Bandaraya Kuala Terengganu, khususnya di sekitar kawasan Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin di Gong Badak. Mengenai format pertandingan kali ini, di acara Kuda Lasak, jika pertandingan di peringkat antarabangsa, biasanya ada acara-acara dibahagikan kepada beberapa kategori ataupun jarak, sebagai contoh 40, 60, 80, 120 km. Tapi bagi acara Kuda Lasak Dunia ini, hanya 160 km. Satu jarak paling panjang yang harus dilalui oleh kesemua, walaupun mereka mungkin melayakkan diri menerusi acara dari kategori ataupun jarak berbeza, tetapi di akhirnya mereka akan beradu sejauh 160 km. Kebaran semakin kencang, warna kemeriahan semakin terpancar di penghujung pada upacara perasmian Kejohanan Kuda Lasak Dunia yang kami bawakan kepada anda dari Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin melalui RTM 1. Suasana di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam ini, Rosli. Keindahan sebenarnya menerusi pertunjukan cahaya atau bunga api ini, sebenarnya saya boleh kaitkan dengan Fasarana yang terletak Taman Equestrian Antarabangsa di Lembah Pidong, sebenarnya bertaraf antarabangsa. Hanya dua pusat seumpama ini yang terbaik di dunia selain di Dubai. Dan saya turut mendapat isyarat positif dari kesemua para peserta dari luar negara yang akan mengambil bahagian.
Saya kira penganjur Beijing Olympic 2008 pasti mencemburui kita, Razli. Saya kira persembahan, dari segi persembahan mungkin menyamai lah. Kerana kita sedia malu bahawa bunga api ini sebenarnya dihasilkan di China. China dengan tamadun yang lebih awal telah mencipta permainan bunga api ini sebenarnya. Habiskan sebagai tanda menjunjung kasih ke bawah Duli Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong yang telah berkenan bercemar duli untuk bersama-sama kita. Di malam yang mulia ini, di acara perasmian, kita persilakan daripada FEI, Madam Carlton untuk menyampaikan, mempersembahkan cenderamata kenang-kenangan kepada Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agong. Ladies and gentlemen, penyampaian cenderamata kepada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dari pengarah FEI. Dan selepas itu akan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong akan berangkat meninggalkan majlis upacara pembukaan rasmi. Kita sampai sebenarnya ke penghujung siaran secara langsung yang kami bawakan kepada anda pada upacara pembukaan Kejohanan Kuda Lasak Dunia 2008 ini, dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan penonton yang budiman sekalian seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana bersama kami mengikuti upacara pembukaan Kejohanan Kuda Lasak Dunia 2008. Kejohanan ini akan memulakan perlombaannya pada 7 petang 7 November pada jam 5 petang di Lembah Bidong, satu pusat perlombaan yang mempunyai infrastruktur yang canggih, dan perlombaan akan tamat pada 8 November pada jam 8 pagi. Dan kami di RTM akan membawakan, melaporkan perkembangan masa ke semasa mengenai Kejohanan Kuda Lasak dari Kuala Terengganu. Lagu Negaraku menandakan sebentar lagi keberangkatan pulang Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Daulat Tuanku mengakhiri persembahan kami di RTM 1 pada upacara pembukaan rasmi Kejohanan Kuda Lasak Dunia. Secara langsung kami bawakan kepada anda. Razli, ucapan akhir. Selain itu, saya juga mengharapkan bahawa masyarakat setempat atau mereka yang mungkin akan melalui di sekitar Setiu nanti datang sama-sama menyaksikan, menyemarakkan lagi kemeriahan Kuda Lasak Dunia 2008 di Terengganu. Baiklah saudara, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Alwatiku Billah Tuan Pemizan Zainal Abidin bersama Sri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agong Tuanku Nur Zahirah sudah pun meninggalkan majlis pembukaan rasmi di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Sekali lagi, terima kasih. Majulah sukan untuk negara. Kita bersama Hafizal Hamad.
Demikian tadi berakhirnya upacara pembukaan yang telah disempurnakan oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, di mana pekarangan Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin bergemerlapan dengan pecikan bunga api, menandakan bermulanya misi utama kepada para pelumba yang akan membuat cabaran nanti untuk kejohanan kuda endiring bagi tahun 2008, kejuaraan dunia yang kali pertama dilakukan ataupun dilangsungkan pada tahun 1986. Jadi, mampukah segalanya direalisasikan oleh penunggang-penunggang negara, sama-sama akan terjawab nanti. Jadi, bagi pihak penerbit serta seluruh kru yang bertugas, assalamualaikum dan terima kasih di atas kesetiaan anda. Jumpa lagi, majulah sukan untuk negara. Maya.